Bapak tidak bersedia, Bapak silakan zuhur di rumah. Kalau Bapak bersedia untuk diambil darahnya, dilakukan pemeriksaan tes. Ada surat pernyataannya. Ya, ada surat pernyataannya. Jadi setelah masuk ini Bapak langsung belok kiri tuh, itu pendaftaran. Setelah diambil darahnya baru Bapak ambil wudu. Ya. Bagi yang mau diambil darahnya enggak apa-apa, silakan. Ya. Sekarang ini jumatan disediakan pemeriksaan darah. Bagi yang bersedia untuk dilakukan. Jadi sekarang kalau sholat Jumat itu dites dulu darahnya, ya, sama siapa? Sama rezim, rezim dobol, mbok nancuk. Ya, kalau Jumatan dicek dulu darahnya ya. Kalau masuk gereja nggak usah, kalau masuk wihara nggak usah ya, kalau masuk mall nggak usah, kalau masuk masjid aja diperiksa darahnya ya. Laknatullah kamu, mati mengenaskan kamu, saturun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Itu aturan kalian pemerintah, manusia, dan kalian bertentang aturan Allah. Aku jualan ibadah, aku jualan alat ibadah, Bapak. Hari ini, hari Sabtu. Sabtu, tanggal 9 Mei. Tanggal 9 Mei. Lihat suasananya penuh banget. Ini di mana coba? Ini IKEA. Semua buka. Macet. Gila-gilaan. Parkir susahnya setengah mati. Sementara pedagang kecil, warung, semua suruh tutup sama pemerintah, nggak punya duit, miskin. Dasar pemerintah ngawur semuanya. Yang kayak gini nggak ditutup. Oh ini sudah. Ini buktinya nih. Terwakili suaraku sudah. Kaya yang miskin makin miskin. Hei Satpol PP, hei polisi, hei rezim, hei presiden, hei menteri, buka matamu. Kenapa kalau mal kamu nggak berani nutup? Kenapa? Kenapa kalau mal kamu nggak berani nutup? Kenapa? Karena orang Cina. Ya. Kamu kalau sama cukong tunduk kamu ya. Kalau sama rakyat sendiri. Pedagang kecil dioprak-oprak, mal kutuk raimu.